Karomangan. Jadi kita ini sudah inu kita inu sudah di tempat ya teman-teman ya. Bu Ewes ma enten tengajeng. Ih, yang lain masih belum. Wah, guys, ini jero kono ya cek enek. Tuh, jajanane tak kore ini. Ada pisang, ada iki putu teman-teman ya, putu. Iki wong wedok wis kelong karena gur wong rolas wong wedok ya. Iki sayure. Iki rebung. Tutup se. Menyu wong lanang nang kono. Iki tak inceng e. Amit pun. Nah, jadi tempat laki-laki di sini sudah disiapkan teman-teman ya. Nih, disiapkan. Iki wis bubar dan sayuran nang kene. Tuh, cuman gini aja sama kerupuk. Jadi konsepnya memang sederhana. Jadi di tempat laki-laki sendiri. Nah, tempat zikir sholatnya di sini. Tuh, di dalam ya. Nah, kalau tempat perempuan kan tadi itu dapur ya, dapur. Tempat perempuan di sini. Nah, di sini. Dalam Mama apa? Panas. Oh, mau Mimi ini? Biasa Mimi ini? Mau Mimi? Ben saya di. Oh, tak cepat nih sabunnya Ben wong lanang saya di. Tadi wong lanang itu habis maem cuci piring sendiri di sini teman-teman ya. Nah gitu. Cek mama tak ambil satu. Oh Mimi, juga no kelas kak. Saya kena sendok emang. Iya diambilkan. Iya diambilkan. Yes ya. Jadi aku itu kalau di acara ini yang pasti aku banyak piketnya karena aku ngomong Kesha teman-teman ya, karena nggak boleh berisik karena orang sholat zikir itu harus khusyuk ya, nggak boleh ada berisik-berisikan. Kesha kan berisik banget ya kayak gitu. Coba. Makasih kakak. Nanti lihat nih kok enggak ada maem. Kok enggak maem? Ayo maem. Kesha. Yeah.
Jazakallah. Terus dilatih sholat subuh. Bon, tak coba Pak Nih sampai diusungi Rene tak tutup. Yang itu mandegani ya. Ayo. Aman. Tak ngencem. Kakung nyelui kakung dah. Mulanang-lanang cik mak. Baru tangannya. Bajunya kotor putih-putih. Mandi. Ketok sing entek piro ngono kuwi. Nah, salebrak ngutil gedang. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah subscribe di channel Salim Rotoce. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.